Ini kita memasuki Bukit Pondan, Bukit Pandan Wangi, guys. Ini rekomendasi banget buat kalian ya, yang ingin budgetnya sedikit agak miring, agak murah, bisa datang langsung ke Madasari. Ternyata ada orang di ujung sana, lagi ngalah kerang katanya. Wow. Halo guys. Anjing, halus sih dia namanya. Oke guys, kita lagi di Madasari Bis. Bis kota. Madasari Bis, ya, bis kota. Guys, banyak yang bobo-bohan ya guys ya. Oh my god, itu ternyata guhanya guys. Wow. Cantik banget tuh guhanya tuh. Wow. Ya tuh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Serasa pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru. Terereng terereng. Ih sumpah, ini pasirnya keren banget tuh. Ini namanya Pantai Kelapa Genep guys. Meren, minta salah mah. Berarti ini belum kecium sama wisatawan ya. Soalnya masih rehe gitu, padahal ini hari Minggu. Nih, akses menuju guhanya aja enak banget guys tuh. Jalannya datar ya. Cuman agak renyulan dikit doang. Apaan? Nih, kita udah mau masuk di guhanya guys. Kanambil. Wow. Cukup terjal. Itu banyak lalai di atas guys tuh. Oh no. Wow. Oh ternyata buntu guys, cuma sampai sini, hanya beberapa meter aja dari depan ya, sekitar mungkin 100 meter itu depannya. Coba lebih masuk lagi ke dalam sini. Tidak ada guys buntu yang sebelah sininya. Sama guys, buntu juga. Ya, cuma banyak lalai di atas tuh ya, berkelantungan. Ini kita memasuki Bukit Pondan, Bukit Pandan Wangi guys, di Kabupaten Pangandaran. Itu di samping kiri saya pantainya ya, terhampar luas, dan ini menanjak ke perbukitannya, dan sampailah di bukit terbaik
Kiyunya. Senang mah karek itu tuh. Mau acrok video. Ngopi guys. Wow. Oh guys. Ih, terjal banget guys. Wow, mengerikan. Tuh. Oke, kita ke titik selanjutnya. Ke sebelah sini. Lebih menanjak lagi. Acu-acu kan, Rey. Sok. Ayo arek mah. Kedekin teh aku tim SAR. Teleponnya lu nanti ayo. Bar Yuli. Jalan mandi itu kan. Oh. Tuh guys, ternyata ada orang di ujung sana. Lagi ngalah kerang katanya. Kerang hejo, kerang teh. Kerang darat. Kok anu pas remis. Ih, wah, oh, gue kening lo nyit. Melepot. Oke, kita lanjut lagi menanjak. Panas, guys. Muternya. Ah. Nunggu hanu tadi. Ayo, yuk. Oh itu. Nah, dari sini terlihat gua yang tadi saya masukin ya bersama kawan-kawan. Di ujung sana itu guhanya. Nah, itu dia guha yang tadi yang saya masukin sama kawan-kawan. Tuh, banyak ibu-ibu kan tadi banyak juga ibu-ibu yang baju-baju putih. Sekarang juga masih mereka di sana stay ya. Masih. Sekarang lebih banyak lagi pengunjungnya. Wow, ketinggiannya guys tuh menyeramkan. Takut jatuh. Kalau ada angin gede mah saya nggak berani ini. Terlalu pinggir-pinggir. Dan ini Samudra Hindia guys ya. Samudra Hindia, laut lepas kesananya. Jadi sudah tidak ada pulau lagi. Selanjutnya lagi mungkin Pulau Natal atau pulau apa lagi gitu. Nah. Ini dia bisa. Oh, kali itu dinya. Oke. Saya akan melihat camping ground ya atau tempat camping berikutnya. Di sini katanya ada. Yuk. Kita masuk lagi ke kurusukan nih ke dalam. Wah. Masuk lagi, guys. Nah, ternyata adventure hari ini sangat mengasihkan. Ini dia tempat campingnya, guys. Tuh, keren banget ini ada buah. Buah apa ini? Sepertinya enak ya. Oke guys. Nih dia tempat campingnya guys. Camping groundnya lumayan ya, cukup luas, bisa menampung 10 tenda ini. Dan ini cukup aman karena di sininya terhalang, masih ada space untuk penghalang ya. Dia langsung nyebur ke laut. Bagi yang mau liburan tahun baru, ini rekomendasi saya banget buat kalian ya,
yang ingin budgetnya sedikit agak miring, agak murah, bisa datang langsung ke Madasari. Keren. Banyak banget tempat yang bisa dieksplor. Terbaik, view-nya memanjakan mata. Oke. Selain pantai yang indah, dari sini juga akses ke Batu Karas cukup 15 menit bisa langsung nyampe. Ke Pangandaran cukup 30 menit. Oke, sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, masih